Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama channel Bunga Sari. Semoga bermanfaat video ini, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecomannya, yang khususnya bagi pemula ya. Ini saya mau review ketela dulu ya teman-teman ya. Ini ketela sekarang turun harga teman-teman ya. Sekarang itu bagi yang pecinta-pecinta yang suka nandur singkong, ini bulan 10 ya teman-teman. Bulan 10 ini harga singkong 13.90 rupiah ya, 13.390 rupiah ya. Tuh singkongnya gede-gede kayak gini ya para sahabat-sahabat atau teman-teman. Ini emang harganya lagi turun, jadi nggak usah khawatir tuh ya, sampai gede-gede kayak gini. Ini singkong sekitar 8 bulan ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis. Yang subscribe saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar ya. Ini saya mau lihatin dulu ya, singkongnya sangat gede-gede sekali tuh, lagi baru panen ini ya teman-teman ya. Saya lihatin dulu ya ya, semoga harga singkong bisa naik lagi dan bisa mencapai 2000 lagi ya. Amin, doain teman-teman semoga harga singkong bisa mencapai normal lagi ya. Ini teman-teman ya, 1.380 rupiah ya teman-teman. Ini kayak gini ya teman-teman nih ya, ini singkongnya ini tuh ya. Nah ini ya teman-teman, masya Allah, alhamdulillah ini harus singkongnya sampai kayak gini ya teman-teman. Ini gede-gede sekali ini, tapi harganya 1.390 rupiah tuh ya, sampai kayak gede-gede kayak gini ya teman-teman tuh ya. Saya lihatin para sahabat-sahabat yang pecinta-pecinta ketela, yang lagi sing nantur-nantur telo ya, jangan lupa di subscribe yang nonton ini. Saya doain semoga harga singkongnya bisa kembali normal lagi ya teman-teman. Ini saya rugi ya teman-teman, tapi gak apa-apalah, emang kerja ya kayak gini, ada ya untung ada rugi gitu ya teman-teman tuh, kayak gini ya. Oh guys, singkongnya gede ini, gede-gede ya nih. Teman-teman, harga tela turun no, teman-teman. Gede-gede sekali ya teman-teman ya. Tuh ya teman-teman, masya Allah harganya turun no, teman-teman. Semoga bisa naik lagi harganya ya, biar kita seneng kalau harga naik tuh ya, sampai kayak gini kok telanya kok ya, itu ya. Tapi ini harganya satu kilonya itu 1.380 rupiah ya, ada 90 rupiah gitu ya, 1.380 atau 1.390 rupiah gitu ya. Enggak bisa mencapai 14, enggak bisa mencapai 1.400 teman-teman, tapi kita disyukurin karena ya namanya rezeki ya, pasti ada yang pasti banyak ya, pasti dikit gitu. Tapi kita yang penting kita seger kewarasan, kita harus bersyukur ya teman-teman. Lagi proses buka ini, lagi proses bedol, kalau ngomong Jawa nih bedol teman-teman. Singkongnya ya teman-teman, itu Mas Edi. Harganya telo karek sewu telung atus ya lek ya. Nah era lek. Wah harga telo lagi sewu telung atus itu ya. Sewu telung atus 90 teman-teman. Thank you.
lagi proses bedol. Cara ngomong jawane bedol guys ya. 1380 rupiah atau 1380 rupiah. Bulan 10 Agustus. Medun. Medun guys, medun akhir regane 2000 kurang guys, medun. Nih guys. Wis tapi gak apa-apa lah ya. Yang jan disyukuri jengene rego telo ya. Kadang apik, kadang erak, sing penting awake dhewe seger kewarasan. Tidak usah terlalu dipikir ya teman-teman. Teman-teman. Ini singkongnya sangat gede-gede sekali. Wah, sangat super-super singkongnya. Umur 8 bulan ini teman-teman ya. Ini nandure sasi siji. Jadi ini sasi wolu. Jadi ini 8 bulan ya. Iya, iya. Kalau sanga. Pol-polon, Kang. Singkongnya kawan-kawan ya. Kita juga audio. Ya. Sangat gede-gede sekali. Lagi anu ini guys ya, ngambil daun anu singkong buat makan makanan kambing ya. Daun singkongnya masih hijau-hijau ini teman-teman. Lagi ngambil daun singkong buat mumpung ini panen buat makan makanan kambing ya. Kanggo makan wedhus, wedhus awake dhewe. Kanggo wedhus guys, omah guys. Saya lagi ambil minta ini daun singkong buat makanan kambing biar lemu-lemu, biar gede-gede. Nah, ini truk. Iki truk teman-teman. Tuh, truk iki. Kanca-kanca sing tukang resik iki lho kene iki. Singkong. Kanter ini teman-teman. SC Singkong Jaya. Ini kanternya ini ya, ngomotane iki engko. Supaya iso godhong awet iki kanggo pabangan kanggo boleh. Ya banyu kuwi ya. Beda ya nek sawah karo nek nemer era lek. Sing arep omah iku tung iso tok ya. Heh? Arep omah. Karo mandi. Iya. Akhir godongnya apa itu lek? Entah, berarti kantong gunya ya lek. Bobotnya nopi ya lek? Bobotnya piye? Kurang bobotnya ya lek. Malah enak sasi piye?
umur 8 bulan. Ya Allah Gusti, semene gede ini teman-teman. Harga singkongnya ya umur 8 bulan. Tuh ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan like, karena subscribe gratis. Yang subscribe saya doain semoga teman-teman rezekinya lancar dan sehat selalu ya. Gitu. Regane sewu telung atus sangang puluh rupiah ya, ono sing sewu telung atus wolung puluh rupiah gitu teman-teman. Ya wis ora apa-apa lah, sing penting awake dhewe seger kewarasan sehat ya. Rego telo ya anjen kadang ya ape kadang ya turun ini iki ning ora apa-apa teman-teman. Agustus bulan 8 tanggal 10. Kan pacar mau. Dan dapat satu rit. Di sini lek ngombe di sini. Ombo iki lek. Heh, lek. Iki sing paling ngombo iki kene. Tak pake iki. Andal aku iki lek ngene iki. Ya udah dulu guys ya, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.